Icipin. Kulit ari, tapi nanti nggak aku kelupas, langsung tak rebus saja kayak gini. Selamat pagi, kita mau melepas kangen sama Tuan Duda. Ini hari Minggu ya. Hei. Thank you. Menu pertama ini kesukaanku, ayam goreng. Kungkung mau ngerokok sama anaknya. Itu tadi kakekku mau ngerokok ya sama Pak Duda, terus aku sama nenekku mau beli rokok karena tadi itu rokoknya di dalam dibungkusnya itu cuma ada 2 batang. Terus itu di belakang penjual rokoknya, aku mau beli rokok dulu. Koe, my Winston Koti Hongsik. Hai lah. Thank you. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong sama nenekku yang imut lucu Hamesin. Ini apa? Aku habis makan sarapan sama Tuan Duda. Mereka kangen, melepas kangen ini mbahku sama itu ya, anaknya kayak gitu. Terus tadi aku mampir ke penjual rokok karena kakekku itu rokoknya udah mau habis, daripada nanti apa? Gembor-gembor, mendingan aku beliin dulu ya. Terus ini aku lagi di playground karena tadi kan kakekku mau ngerokok di taman sebelah depan sana. Ini aku mau naik karena di sini panas banget. Nanti nyampe rumah aja aku belum jemur baju karena tadi mesin cucinya itu belum apa ya, berhenti kayak gitu. Nah, ini aku mau naik. Panas oke semua. Wah, kayak panas. Mau fasal, mau fasal ya. Panas banget. Ya lo, itu nenekku baru aja selesai sarapan udah nyuruh masak lagi.
我都唔敢喺度啊，即係唔會整嘢，俾佢俾仔女咁樣搞咯，咁啊，好啦，係嘛？所以我都。Ini itu jongpen, ini yang polos dan ini yang rasa udang kering. Udah jam sore tadi karena habis sarapannya itu selesainya itu udah siang, jadi ini sore aku cuman ngasih kakekku sama nenekku makanan ini. Tapi hari ini aku kayaknya cuman masak, ini dikukus ya, kukus yang polos, dan ini tuh untuk besok. Mbahku lagi pada nonton TV. Dipisahin dulu, tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Ini nanti buat cuci mulutnya mbakku, anggur Jepang. Mahal banget katanya mbakku sih. Rasanya manis, sepol kayak aku. Pede. Nah ini aku mau cuci, itu aku lagi ngukus jongpennya. Terus paling ini nggak semuanya, disisain buat nanti malam. Ini baik digunting atas banget nih, anggurnya gede-gede banget ya. Nicipin sendiri. Manis. Udah mateng, terus ini aku pakai sweet sauce kayak gini nih kan, di gambarnya itu khusus untuk jongpen. Terus ini saus wijen kayak gini, sama ini sweet soy sauce for dim sum tuh. Kayak gini caranya. Oops. Seharusnya digunting-gunting dulu, lupa. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau nggak digunting nanti kakekku keluluten. Udah, terus tambahkan ini. Ya lo mancret tuh. Sama ini sweet sauce. Wow.
Bleber-bleber, enggak kayak di restoran. Sudah. Ini kalau beli itu berapa dolar ya? 14 dolar segini kayaknya. Tapi kalau beli yang masih mentah, sebenarnya enggak mentah, cuman yang udah dingin, udah dipak itu paling 6 dolar segini atau 7 dolar. Putih-putihnya aja ya itu. Itu mbahku lagi pada makan. Nanti aku langsung bikin sup. Ini namanya welok, sup welok labu siam. Kalau di Cilacap namanya welok. Terus ditambah wortel. Terus ini ada cheese nut. Nih, ada cheese nut kayak gini bentuknya. Ini rasanya buket, enak kalau direbus lah kayak gitu. Aku itu suka banget ini ya. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini. Tiba. Ini kulitnya itu sebenarnya ada lagi, bukan kulit ini. Ini kulit ari, tapi nanti enggak aku kelupas, langsung tak rebus aja kayak gini. Kulitnya itu aslinya keras kayak gitu. Nah, ini aku mau cuci dulu yang bersih, terus baru disup. Nanti ditambahin jahe sama kurma Cina. Masukkan jahe, kurma Cina, masukkan welok sama wortel, masukkan cheese nutnya. Ih, ada telepon. Ini tadi aku habis motong-motong tales nih, karena talesnya gatel, jadi aku kalau mau bikin video ribet ya. Aku tadi pakai sarung tangan biar nggak gatel. Terus bumbunya cuma jahe, bawang putih, ini daging babi. Terus nanti pakai ini lamyi, warnanya merah, tahu fermentasi kayak gini. Lanjut langsung masak. Masukkan lamyi, ini udah tejer sama air. Biar airnya nyusut. Ya Allah, bekas tadi ngupas talusnya gatel, padahal udah pakai plastik. Ini udah matangan semua ya, sup sama talusnya. Mbakku itu, kakekku suka banget sama talus, karena giginya kan lompong, jadi kalau talus kan empuk-empuk lembut gitu lah. Dimasak sama daging babi, itu kesukaannya kakekku banget. Terus supnya itu sup vegetarian, karena mbahku nggak boleh makan sup daging terus-terusan kayak gitu sama anak-anaknya. Ya menuku cuman malam ini 2 menu sih, nggak ribet, yang simpel-simpel aja. Itu kakekku mau ke kamar mandi kayaknya. Biasa kalau dia mau makan itu ngambil tisu kamar mandi, nggak tahu kebiasaan, padahal ada tisu yang kotak itu.
Yaudah Nur, makasih yang udah ngikutin video aku. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. See you in next video. Bye bye. We'll be right back.